Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Sekali ini saya akan melanjutkan Final Fantasy 9. Oke, kita ke Southgate dulu buat ngambil harta karun sih. Lumayan koleksi-koleksi harta karun biar jadi si Quina kan butuh makan-makan gitu biar apa blue magicnya makin banyak. Kalau gue mukul langsung mati gak ya? Gue coba makan dulu. Oke, masih belum bisa dimakan. Kalau Vivi kegunaan fokus itu supaya apa ya? Dia itu makin lama makin gede apa jurusnya, semakin dia fokus semakin ditambahin tuh, makin gede damage-nya dia kasih ke musuh. Oke, teste bed berarti saya udah pernah makan. Saya kurang hafal sih semua musuh tuh yang dimakan tuh punya skill apa sih, saya nggak tahu, jadi asal makan aja. Oke, kita bakal kunjung ke sini dulu bentar. Sebelum ke Brumesia, sepertinya saya bakal main Chocobo dulu bentar. Tuh ada harta karun tuh. Lumayan dapat item. Oke, cuma ngambil item doang terus balik lagi. Yaelah, nyangkut lagi. Di sini kalau nggak ada, ada kaki chocobo gitu. Soalnya itu saya bakal nyari harta karun dulu. Ada lupa, ada ingat loh. Oke. Oke,
Oke, itu ada badai. Gue cheat aja dulu ya. Cheat cepet. Masa ada kartu capo gue tau di sini. Mana ya? Mana? Ini ada kaki chocobo, kita pakai item misal. Misal green. Aduh, salah muncul lagi. Terus kita buka, kok turun lagi. Oke, kita open choco grabnya. Oke, berarti kita pakai ini, healing shore. Pilihnya healing shore, kita cari sekitar sini. Bukan, ada tadi. Dapat tuh. Oke, kita lambatin dulu. Oke, kita langsung berubah. Soalnya kita udah ngambil 3 kotak. Yang dulu saya ceritain di Chocobo Forest, Chocobo itu ada 5. Ada yang Chocobo apa? Danau, Chocobo apa? Gunung, sama Chocobo laut, sama Chocobo terbang. Nah, itu kan ada 4. Nah, termasuk kita Chocobo biasa, jadi 5 gitu. Ada 4 Chocobo yang punya skill. Tuh, yang warna kita dapatnya biru muda. Nah, biru muda itu paling misalnya sampai ke danau doang, laut tapi warna biru. Warnanya tuh biru doang, airnya tuh biru. Tuh, biru doang. Paling dekat pantai doang. Oke, cuma sampai di sini dulu. Kita lanjutin lagi misi kita. Nanti kita ke sini nih. Di sini nih aslinya pohon, jadi dia tuh bersembunyi di dalam badai supaya tuh dia tuh sebenarnya ingin damai gitu kerajaannya, jadi dia tuh misahkan diri. Ini turun gimana ya? Oke. Akhirnya kita sampai ke Burmesia. Oke, ini Burmesia kayaknya kota-kota hujan ya.
kita bakal balik lagi cuma cari-cari apa ada harta karun apa enggak. Oh enggak ada ya sih. Tadi kita dapat tanker itu kayak semacam zodiak. Nanti kita bakal ngumpulin zodiak. Oke kita bunuh aja nih. Kebetulan ini black match-nya nggak bisa dimakan. Kali mati gila, sakit banget ya. Queen-nya untuk jadi attack juga bagus sih. Attack Queen-nya juga sebenarnya sakit, cuma attack-nya itu tuh terkadang kecil, terkadang gede, nggak pernah normal gitu attack-nya Queen-nya tuh. Tapi Blue Magic-nya itu loh serem banget. Sakitnya itu minta ampun. Oke, kita bakal ke kiri dulu deh. Udah deket. Bisa berarti kita ke kanan. Aduh, sekarang mati lagi. Padahal gue mau nyoba buat makan tuh. Bang langsung hati itu. Aduh, salah lagi nggak bisa kesana. Oke, kita bakal lawan musuh.
rela dimakan lagi. Ya elah, bisa nyuri potin lagi, kurang ajar. Ya makan, makan, makan. Oke, kita dapat lagi magic hammer. Sekali mati. Harus butuh lonceng. Oke guys, kalau nggak salah di sini nih kita jangan lari. Tadi kalau mau dapetin harta karun tadi jangan lari, jalan aja. Soalnya kalau lari nanti langsung jatuh apa bawahnya tuh langsung jatuh. Mending jalan aja. Oke, kita balik lagi ke tempat tadi. Ini lawan musuh lagi nih. Itu kotak kayaknya nggak bisa dimakan atau gimana ya? Potion gua dicolongin terus loh, anjir. Kurang ajar banget. Freya sakit juga ternyata. Dia pada mati semua, dibantai nih sama pasukan Alexander. Coba gua hit, udah nggak mati. Jangan mati dulu please, gua mau nge-hit. Yaelah, thank you.
tengah-tengah buat nyalain loncengnya. Kayaknya gue bakal nyari musuh dulu di sini deh. Sip, musuhnya yang itu. Pokoknya gue mau nge-eat aja, makan gitu. Bakal dapet yang baru. Masih belum lemas. Tuh malah mati lagi. Ah, udah lanjut aja lah teman-teman. Nanti takutnya kelamaan videonya. Kita lanjutin aja. Manusia sih, dia tuh sama kayak mereka, semacam boneka. Vivi dicurigai lagi sama pemesian tentaranya. Diajak kabur tapi Vivi-nya nggak mau. Mau nyari sang rajanya di mana? Nanti juga ceritanya kita juga bakal kalah sama mereka. Kita balik lagi ngecek apa ada
ada harta karunnya. Enggak ada. Kita ke atas. Sini dulu aja deh. Nggak bisa lewat ya. Gua kira itu harta karun. Aduh, musuh lagi. Udah berubah lagi ya, sayang banget. Ayolah kabur. Disini kabur guys. Oke, kita harus masuk ke sini aja. Eh, di sini kita bakalan nemuin senjata di sini. Nah tuh patungnya lagi megang senjata tuh. Kita nanti bukan lawan Black Mage sih, kita lawan si apa, siapa yang namanya, Beatrix. Gila itu sakit banget dah. Kita di sini bakal kalah sih, tapi nggak bakal game over. Kalah sih kalah, tapi nggak game over. Coba kita pakai senjatanya si Freya yang baru. Nanti aja deh, ini gue mau gue fullin dragon killernya, mau gue fullin. Mau gue bukain semua tuh ya skill-skillnya tuh, ability-nya biar bisa dipakai tuh. Balik, kita muter-muter dikit, ada itu tertarik. Kita bakal makan naga ini. Dimakan. Walah. Ayolah, ayolah. Bisa. Bisa dimakan. Ya Tuhan. Ayo sih makan. Sip, dapat juga snack.
bisa snack tuh buat nambah darah satu tuh lumayan sih. Sering-sering ngasih surat sih. Oke, dapat kuponat. Kuponatnya nanti kita tukar di Giza mulai ke Grotto. Kita baca dulu. Nah, kita nanti aja lah. Kita penutupan aja dulu. Kita nanti di part berikutnya aja dulu. Terima kasih guys udah nonton part saya yang ke berapa nih ya, 14 kayaknya, dan sampai jumpa ya di part berikutnya ya guys, bye bye.